Kita beralih ke cabang olahraga voli, pemirsa. Tim voli putri Papua secara mengejutkan berhasil menumbangkan tim putri DKI Jakarta dengan 3 set langsung dalam babak penyisihan voli putri indoor. Hari ini kami bisa menang 3-0. Catatannya satu, bahwa mental dan semangat untuk bermain di tanah sendiri telah membuahkan semua, telah mewujudkan semua tujuan untuk meraih prestasi di PON Papua kali ini. Tim voli putri Provinsi Papua berhasil menumbangkan tim putri DKI Jakarta 3 set langsung dalam babak penyisihan untuk cabang voli indoor yang digelar di venue voli Koyakoso, Kota Jayapura. Tuan rumah Papua secara mengejutkan mengkandaskan perlawanan tim bola voli putri DKI Jakarta dengan skor 29-27, 25-20, dan 25-18. Manajer bola voli putri PON Papua Jeremias Rontini mengatakan kemenangan tim putri Papua berkat dukungan semua pihak dan catatannya hanya satu, bahwa mental dan semangat untuk bermain di tanah sendiri telah mewujudkan semua untuk tujuan meraih prestasi pada PON Papua. Luar biasa atas dukungan doa dari Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, hari ini kami bisa menang 3-0. Catatannya satu, bahwa mental dan semangat untuk bermain di tanah sendiri telah membuahkan semua, telah mewujudkan semua tujuan untuk meraih prestasi di PON Papua kali ini. Saya sangat bangga selaku manajer voli putri PON Papua. Ini bukan apa-apa, tetapi dari perjalanan tim putri ini sungguh luar biasa. Dirinya juga berterima kasih atas dukungan dan support yang terus diberikan dari KONIK maupun Kapolda Papua termasuk masyarakat.